Hello. Okay. Hari ni EFI Sydney Milwaukee mau match sama Natalo eh. Okay. Sini ya, biasa EFI 3 mah dia ada satu boost dia, tapi bukan ini gear. Tapi ini gear lebih kurang macam itu boost ah, pun boleh pakai. Ini orang tak tahu mana cari. Ni macam 110 punya boost. Tapi itu macam kalau original EFI 3 ada satu boost ni. Okay. Lepas tu sini. Sini ada satu plastik. Plastik paling bawah. Lepas tu sini ada longkang ah. Enggak longkang. Longkang lepas tu taruh ni. Okey. Ini taruh ini macam. Setelah masuk longkang lepas tu pusing. Okey, pusing. Pak. Dia ada gigi ya, masuk longkang pusing. Lepas tu ada lubang lagi. Boleh cocok ni. Ni last, ni wasit. Ni wasit ada gigi, gigi, tiga gigi ya. Lepas tu ngam-ngam ya. Ni macam kalau play. Lepas tu last boost. Boost masuk. Okey. Lepas tu satu masuk ni kelas. Kelas sama ini auto memang kom. Mau masuk sekali ni. Hari ini mia ini EFI. Dia mia kelas mati. Kelas mati ini macam terang. Dia pakai skru. Okey. Ada dua cara boleh buat. Ada boleh welding. Saya rasa welding tahan sikit. Tapi pakai skru pun boleh lah. Tapi skru mau pakai steel ni. Pakai steel ni baru boleh tahan. Kemudian lain ni sudah auto ni, lain ni semua sudah buang. Ini macam saja. Tapi skru mesti mau kasih kuat lah. Suruh ikat, kasih ketuk, kasih sampai dia mati. Okay, power gear pun sudah buang. Power punya gear pun sudah buang. Macam kelas mati. Kalau pasang tengok lah. EFI ada dua pattern. Satu ada wasit, satu tak ada wasit. Ini tak ada wasit. Macam. Lepas tu mau ini macam sekali masuk. Mesti mau sekali masuk. Kalau tak sekali masuk, nanti tak boleh masuk. Okay. Sekali masuk, lepas tu mau ikat sini skru dulu. Sini mi skru sudah ikat lah. Sudah ikat sini mau, sini mau boleh pusing. Sini mau ringan pusing baru boleh. Eh? Mau ringan pusing baru boleh. Kalau sudah ikat skru ini tak boleh pusing, okay. Sudah salah. Sudah tak boleh. Okey. Foto ikat sini ada satu wasit. Wasit talo. Nak kecilnya dia ada dua nak, satu besar satu kecil ya. Ini sini nak. Ini sini atau orang kasih ketuk sepanah ketuk kasih buka, tapi itu tak bagus. Ini sharp ah, ini sharp ah, boleh pingguk. Kelensa pun boleh pingguk, tak boleh. Mesti mau pakai ini box. Special. Dia ada dua, satu besar, satu kecil. Nampak. Oh, satu besar, satu kecil untuk sini ngam-ngamnya. Kalau weight 125 dia ada satu sedang-sedangnya, sedang-sedangnya kecil sikit ni. Ni EFI ah. EFI macam.
pakai satu kain, kasih tahan. Tahan sini. Okey, surat ikat kuat lah. Sini ringan ni, boleh pusing. Kalau dia tak boleh pusing, itu salah . Nanti lu pasang kelas, tekan dia tak ada kelas. Lepas tu wasir ada dua sini . Ni satu kasi dia lock, belum mati. Surat ikat nanti dia boleh kasi lock ni gigi. Lock ni gigi. Ini glancer punya skru jangan kuat sangat. 4 kali sudah okey . Kalau pakai gun 4 kali sudah okey. Kalau ikat kuat sangat nanti boleh lulus. Kalau lulus . Habis lah. Glancer kena tukar. Okey, ini macam sudah okey . Ini ringan pusing. Nanti sudah pasang spring . Dia baru mati. Lepas tu tekan kelas, dia pusing. Itu baru ada free . Belakang kasi lock. Tengok ada ngam-ngam . Dekat. Sudah lock. Kalau ikut original, sini ada satu itu tutup. Itu tak payahlah . Tapi kalau lu tak tutup, tengok. Kalau pasang mau tengok selender ada naik. Kalau selender naik, okey, jun. Kalau selender tak naik, oh my god. Lepas tu pasang spring. Sekarang kelas mati, mau pakai tangan tekan . Itu spring, jangan kasih kuat. Ini lashing, ini standard. Kalau pasang 4-4 lashingnya, oh tangan banyak sakit. Panjang 2, taruh sini. Lashingnya, taruh salah. Ini macam . Kalau boleh. Wow, ini suruh pecah sikit. Pecah sikit. Tak apa, boleh pakai. Tak jadi hal. Lepas tu cari dinas sku. Sku sudah. Yes. Sku panjangnya. Kalau ikut standar sini ada satu cawan. Kalau slender ni. Ini punya sku pendek ni. Ini panjangnya sini 4. Relaxing . Pecah . Kat talo standard ni . Talo standard. Takut dia tak tahan.
apa, kasih ikat. Ikat jangan kuat sangat. 1, 2, 3 sudah okey ya. 1, 2, 3 dah. Jangan kasih 4 kali, 5 kali. Nanti skru patah dalam, habis. Lepas tu 1, 2, 3 jangan ikat kuat-kuat. 1, 2, 3 sudah. Taluk ini jaring. Ini untuk slender. Awas ini. Dia sudah hancur. Mesti mau taluk. Kalau tak taluk, itu slender ada kotor sangkut sini, dia tak naik habis. Mesti mau taluk. Yes, I mesti mau taluk. Cucuk saja. Okey, lepas itu terus mati ya, terus mati ya. Kalau ada satu bus nih. Kalau lu beli kelas mati, ini mangkuk sekali dia ada potong sini. Jadi pasang sini baru masuk. Okay. Ini macam ditolak. Sikit mesti mau taruh lah. Sini mau besi-besi baru beli. Sini sudah pecah. Oh lama. Sudah pecah mesti mau taruh sepinggang. Kalau tak ada takut di pojok. Tapi tak payah lah. Pasang macam ni. Terus ini spring kena. Spring kena angkat dulu. Kalau tak ada dia sangkut. Sangkut pasang. Yang pasang susah sikit. Lepas tu kalau EFI standard susah pasang sikit. Ini senang. Sebab ini kaki surat tak payah pasang. Sini satu ada tante punya kaki ya. Itu surat tak payah pasang. Pasang senang-senang. Terus ini kalau Oishu mau jaga sini, mau jaga sikit. Okay. Very good. Hari ini mi video sampai sini ya. EFI macam mana pasang kelas mati. Okay, bye.